Siapa sangka Suzuki ternyata memiliki motor super keren yang hadir di segmen naked bike, yakni Suzuki GSX-S750. Suzuki GSX-S750, motor ini adalah facelift dari varian sebelumnya, yakni Suzuki GSR-750. GSX-S750 sendiri memiliki desain beraura bengis khas naked bike. Tampilan depan masih mempertahankan aura GSR sebelumnya. Bermodel desain single headlamp yang lancip, dengan lampu DRL di samping kiri dan kanan. Tampilan sporty pun terlihat dari tarikan strut yang meruncing tajam, mulai depan hingga belakang. Desain tangki bahan bakar pun terlihat berotot, ditambah pada area mesin, tampak padat dan memiliki kaki-kaki yang kekar dengan ukuran ban yang lebar. Moge Suzuki ini mengusung mesin 749cc DOHC 4 silinder inline dengan power maksimum sebesar 114 PS pada putaran 10.500 RPM, serta torsi maksimum 81 Nm pada 9.000 RPM. Moge Suzuki yang menjadi pesaing Honda CB650R, Kawasaki Z650, juga Yamaha MT-07 ini memiliki bobot sekitar 212 kg, tinggi jok sekitar 820 mm, dengan kapasitas tangki bahan bakar sebesar 16 liter. Dari segi fitur, motor ini sayangnya lampu depan belum LED, namun untuk belakang sudah LED. Speedometer full digital, suspensi yang sudah upside down, terdapat pula fitur riding mode, dan sektor pengereman sudah ABS untuk varian GSX-S750Z. Di Amerika, GSX-S750 versi standar di tahun 2022 dibanderol dengan harga $8.549 atau jika dirupiahkan saat ini sekitar 133 jutaan. Dan untuk GSX-S750Z dengan pengereman ABS dibanderol dengan harga $8.949 atau jika dirupiahkan saat ini sekitar 139 jutaan.